Beberapa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur. Salah satunya pasangan calon Kofifah Indar Parawansa dan Herman Sumawireja. Namun pasangan ini terancam tidak bisa berlaga dalam Pilgub Jatim 2013. Jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, suhu politik di Jawa Timur semakin memanas. Menyusul manuver Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia mendatangi KPU Jawa Timur untuk menyerahkan surat pencabutan dukungan kepada pasangan calon Kofifah Indar Parawansa dan Herman Sumawireja. Beberapa ketua DPP PPNUI menyampaikan bahwa dukungan yang sah adalah ke calon pasangan incumbent Soekarwo Saifullah Yusuf. Merespon pencabutan dukungan ini, Kofifah menilai surat pencabutan hanya sebagai usaha penjegalan atas dirinya. Dari mulai kertas kop yang aneh, alamat yang tidak lengkap, logo yang tidak standar, sampai kemudian tanda tangan yang dipasukkan kelihatan sekali palsunya. KPU Jawa Timur telah melakukan klarifikasi terhadap dua parpol yang mendukung dua pasangan calon ini, yaitu PPNUI dan Partai Kedaulatan. KPU Jatim akan memutuskan nasib pasangan calon Kofifah Herman pada tanggal 9 Juni mendatang. Kami sudah mengklarifikasi dari ketua umum maupun sekjen dari kedua partai politik tersebut, dan kami sudah menuangkan dalam berita acara yang nantinya akan kami plenokan hasilnya dalam menyikapi hasil verifikasi dan klarifikasi tersebut harus seperti apa. Untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Timur, Kofifah harus memenuhi persyaratan 15% dukungan partai pendukung. Saat ini, Kofifah diusung PKB dan 5 partai non-parlemen, diantaranya PPNUI dan PK. Dari dukungan ini, Kofifah sudah mendapatkan sebanyak 15,58%. Namun, jika salah satu partai pendukung membatalkan dukungannya terhadap Kofifah, maka dipastikan pasangan Kofifah Herman tidak bisa berlaga dalam Pilgub Jatim 2013. Dari Surabaya dan Tulungagung, Faisal Taslan dan Dwi Wianto, Metro TV.